Ya, lo semua, pada kesempatan kali ini kita akan menghitung KPK yang ada di layar ya. Nah, di sini ada soal KPK dari 15, 35, dan 55 adalah. Nah, kita akan menghitung soal ini ya menggunakan teknik tabel untuk menentukan nilai KPK-nya ya. Teknik tabel ya. Yaitu angkanya adalah 15. Kemudian 35 dan juga 55. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita bagi terlebih dahulu dengan angka untuk bilangan prima, yaitu ada 2, 3 ya. Kemudian 5. Karena 2 tidak bisa, maka kita langsung ke angka 3 di sini, yaitu 15 dibagi 3 itu adalah 5. Kemudian untuk 35 dibagi dengan 3 itu tidak bisa ya. Kemudian untuk yang 55 juga tidak bisa. Maka ini kita kasih tanda strip seperti ini. Kemudian kita bagi angka 5 langsung di sini. Ini 1, ini bagi 5, 35 jadi 7, ini bagi 5 jadi 11. Kemudian di sini kita bagi dengan angka 7 ya. Ini kan sudah selesai ya, satu sudah selesai, jadi kita tidak perlu hitung lagi. Ini kita kasih karena tanda strip. Kemudian 7 bagi 7 itulah 1, ini juga selesai. 11 bagi 7 tidak bisa, kita kasih strip. Kemudian kita bagi lagi dengan angka 11. Ini strip, ini 1. Nah, kemudian kita akan menghitung KPK-nya. Nah, KPK-nya itu berarti ini ya, 3, 5, 7, dan 11. Nah, di sini kita akan mengalihkan, yaitu 3 kali 5 kali 7 kali 11. Nah, kalau kita kalikan itu hasilnya adalah 1155. Karena kalau kita kalikan di sini ya, ini kali ini ya, 3 kali 5 itu adalah 15. Kemudian ini kita kalikan lagi 15 kali 7 ya. Kemudian nanti dikalikan lagi dengan angka 11, hasilnya adalah 1155. Jadi jawabannya di sini adalah yang D ya. Nah, itu saja sampaikan, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Terima kasih.